بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah sholat hajat dua rakaat dengan banyak hajat tadi ya hajat utamanya tempat dimana kita mulai untuk sholat dan kajian ini yang kita beli belum ada sebulan baru dua pekan yang lalu kurang lebih ya kita beli dan uang mukanya belum saya bayarkan. Insya Allah dikasih waktu sampai rebu, uang mukanya 500 juta. Alhamdulillah sudah ada 100 juta, jadi kurang 400 juta. Insyaallah Insya Allah rebu bisa dibayarkan dengan mudah. Amin. Kok gitu, iya, Iya udah sholat hajat kok. Ya, udah sholat hajat. Dan tadi kita udah baca zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil cukup Allah sebagai penolongku. Jadi kalau udah penolongnya Allah masa masih ragu kan? Aneh. Kalau penolongnya Allah ya jangan pernah ragu. Nah, pemirsa dimanapun antum berada, walaupun masih seperti ini, Mas Rio coba ditunjukkan kondisi sekitar nih ya. Walaupun masih bongkar-bongkaran dari siang tadi ya, dari siang tadi kami rapikan sebisa mungkin. Alhamdulillah bisa dipakai. Dan di sini lagi di Solo ya, di Solo saya melihat langit kerembulan tuh bulannya purnama. Artinya ini malam-malam 15. Ya, malam 15. nggak tahu kalau di tempat antum. di tempat antum wallahu alam. Tapi kalau di Solo ini saya lihat langit bulannya itu purnama dan indahnya luar luar biasa. Coba Mas Rio, bisa ndak itu nangkep rembulannya itu, kameramu itu? Ya, Masya Allah. Di arah saya, Rio, rembulannya. Oh, iya. Dia situ juga ke sana ya, tuh Mas Eto. Kelihatan enggak Mas Oh, rembulannya purnama itu, Masya Allah, indah sekali. Maka judul kajian di malam hari ini adalah menatap purnama. Masya Allah, jangan diartikan yang lain loh ya. Ya, menata pur, purnama. Monggo diunjuk kopinya, kacangnya. Kacang jangan diminum ya. Kacang dimakan. Jazakumullah khairan. tang Jaya Madu datang saudara-saudara. Kopi juga datang. Masya Allah. Ini mau zuhud. Tapi di cepat no kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa dilihat Mas Seto. Nah itu pemirsa, antum saksikan Mas Rio udah ambil bulan yang purnama di atas kota Solo. Ya di atas kota Solo, kalau di atas kota antum saya nggak paham. Nah ini menurut ru'yah, ya ru'yahnya Habib Novel ini malam 15 purnama. Ya malam 15 purnama, bur, indah sekali. Ada ilmu nih sedikit. Tak usah banyak-banyak. Alhamdulillah. Bulan itu katanya ketika purnama posisinya paling dekat dengan matahari. Saya nggak tahu ilmunya ya. Jadi katanya loh ya, dia posisinya itu ketika matahari dekat dengan rembulan, sehingga sinarnya itu dipantulkan secara sempur sempurna. Maka ulama berkata, ketika rembulan itu mendekat secara sungguh-sungguh kepada mentari, ya, rembulan mendekat secara sungguh-sungguh kepada matahari, maka dia mendapatkan cahaya yang sempurna, ia pun menjadi indah lantaran memantulkan cahaya matahari. Sedangkan fisiknya rembulan itu sendiri ya begitu ya. Mau ngomong gak indah nanti salah. Fisiknya orang bulan itu benjol-benjol. Lobang-lobang. Mirip dengan wajah saya ini. Ini kan banyak bekas jerawat gitu ya. Orang bulan katanya gitu, lobang-lobang. Karena kena meteor, kena apa ya. Wallahu alam. Tapi ketika dia mendapat sinar matahari secara sempurna. Dan dia pantulkan itu. Maka lobang-lobangnya gak kelihatan. Betul. Dan ia pun menjadi contoh segala bentuk kasih sayang. Enggak ada orang musuhan atas nama purnama, orang ono. Enggak ada? Orang kalau musuhan ngomong kalau sayang menyayang bilangnya apa? Cantikmu seperti rembulan, padahal rembulan tidak tidak cantik. Tapi itu cahayanya di kala purnama indah, cantiknya luar luar biasa. Maka para ulama mengatakan, jika engkau hadapkan dirimu kepada baginda Muhammad SAW, Tala al badru alaina min thani yatil wada kan begitu ya Allah masyaallah oh. yang namanya al badru sejatinya rembulan sejatinya rembulan Rembulan adalah baginda Muhammad SAW. Sinar yang paling terang adalah sinarnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ulama mengatakan, "Semakin engkau mendekat dan fokus menghadap pada Nabi Muhammad SAW, maka semakin bercahaya dirimu. Semakin kuat engkau mendekat dan fokus pada Nabi Muhammad SAW, semakin kuat." akan terpancar cahaya Nabi dalam dirimu. SAW. Sehingga orang yang betul mendekat pada Nabi Muhammad SAW itu kalau dilihat seperti purnama. Adem, ayem, nekmat, asyik, ya tentrem. Kalau dilihat seperti itu. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Simahum <tik> fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, tanda-tanda kesolehan mereka tampak di wajahnya. Karena ada bekas sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud, banyak sholat, merendahkan diri, enggak ada kesombongan. Sehingga wajahnya itu teduh seperti pur, purnama. Nah kalau kita kok wajahnya dilihat kok seperti tembok datar, gronjal enggak menyenangkan. ya Berarti kita ini jauh dari Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin orang dekat sama Nabi wajahnya dilihat gak enak, gak mungkin. Setiap kali seseorang itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, wajahnya itu jadi indah. Meskipun gak ganteng. Bulan ganteng ndak? Enggak. Secara fisik beda dengan bumi. Kalau bumi ini fisiknya ganteng. Dilihat itu indah bumi ya. Dari angkasa dilihat indah. Kalau rembulan, enggak. Geronjal. Nah kita ini, wajah-wajah kita kan ya ada yang ya Masya Allah ganteng ada yang setengah ganteng, ada yang seperempat ganteng, ada yang 10% ganteng. Kan tetap ganteng toh ya? Iya. Kamu ganteng? Ganteng. Berapa persen? 10 persen. Ganteng berapa persen? 50 per persen. Tetap ganteng. Tapi yang gantengnya 10 persen, gantengnya 20 persen ini, kalau ada cahaya Nabi Muhammad SAW pada wajahnya, selesai. Kelihatannya itu gantengmu berapa? Unlimited. Pernah bosan lihat cahaya rembulan? Enggak akan. Senang terus lihatnya. Apalagi kalau ini lihat nih. Subhanallah ya. Bersih ya. ya Indahnya luar, luar biasa. Bersih. Ini kalau kita minta sama Allah ya Allah tunjukkan bintang-bintang di sekitarnya. Ini enggak ada satupun bintang nih. Ada. Sebelah mana? Enggak, enggak ada. Mana? Oh iya, yeah. Bapaknya sudah tua, enggak kelihatan. Oh iya, itu kelihatan tuh. Iya, betul satu tuh. Iya, Masya Allah. Baru satu ya? Ani sama Ali ya? Hah? Oke, sekarang minta sama Allah tuh. Biar banyak yang ditunjukkan. Iya. biar bintang-bintangnya banyak ditunjukkan. Tapi indahnya bintang-bintang itu tenggelam. Karena ada keindahan rembulan. Betul ya? itu baru ketempelan cahaya matahari. Wali-wali Allah itu baru ketempelan cahaya Nabi Muhammad SAW. Indahnya seperti itu. Kalau kita lihat gak pengen pisah, semakin dilihat semakin menyenangkan. Lantas bagaimana kalau kita itu melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Iya. Yeah. Uh, sahabat langsung berpuisi. Itu sahabat Nabi loh ya. Tala'al badaru alaina min thaniyatil wada'a wajib da. Makanya selalu syukur sama Allah Taala. Uh, kita punya uh, rembulan hakiki yang menyinari kami terus. Rembulannya nggak pernah jadi uh, cuman bulan sabit nggak pernah ya. Selalu purna, selalu purnama. Ekorni Itulah yang saya pengen sampaikan. Kita ini kalau menatap purnama hidup kita enak. Kalau kita menatap orang-orang soleh, hidup kita juga akan eh, enak. Nah mataharinya Nabi Muhammad SAW, rembulannya adalah para ulama, bintang-bintangnya adalah para ula ulama. Nah kalau kita melihat para ulama, nanti hati kita jadi tentram karena sebetulnya yang kita lihat bukan ulamanya tetapi pancaran Nabi Muhammad SAW pancaran sholat sunnah, pancaran zikir, pancaran senyum, pancaran akhlak, pancaran ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Setiap ajarannya Rasulullah itu jadi nur, jadi cahaya. Setiap ajaran Nabi Muhammad SAW itu jadi cahaya. Semakin banyak kita menjalankan ajarannya Rasulullah SAW, maka kita akan semakin bercahaya. Manfaatnya apa? Ini tadi kalau nggak saya kasih lampu gelap atau nggak gelap? Gelap ada sedikit cahaya, cahaya rem, rembulan. Mata kita ini memang subhanallah luar biasa, diciptakan sama Allah Ta'ala mudah beradaptasi. Kalau kamu nggak percaya nanti di ruang yang tertutup, gelap, nggak ada cahaya, terus kamu ambil cahaya 0,01 persen. Itu dalam waktu berapa menit tiba-tiba matamu bisa melihat seisi ruangan. Cahaya yang sedikit tadi cukup untuk melihat seisi ruangan. Itu hebatnya ciptaannya Allah Ta'ala yang namanya bola mata yang diberikan kepada manu manusia. Ketika tempat ini tadi belum saya kasih lampu gelap, sekarang ada lampu jadi terang benda benderang. Saat gelap, kalau antum saya suruh masuk sini, ya mungkin tadi nabrak berangkal. Ya, betul ya? ya? mungkin kesandung ba, batu. Ya, mungkin jalannya meraba raba. Mungkin ada yang tak takut dalam dadaku kutip. Tapi begitu ada cahaya, adem, tenang, nyaman, jalannya pun juga san, santai, kelihatan semua. Nah orang yang hidupnya itu penuh cahaya, hidupnya penuh cahaya, nggak akan ada kekhawatiran dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Semuanya tampak terang. Ya masalah itu solusinya kelihatan. Kelihatan solusinya. Tadi contoh, Mas Ucup ada enggak Mas Ucup nih? jaga pos ya, Mas Ucup nih yang gembur-gembur sama saya dan kawan-kawan Mas Ucup. Tadi itu Mas Ucup e, mau ambil air buat nyirami dulu berangkalnya biar tidak berdebu. Kalau siang saya sirami, tapi menjelang sore kok disirami nanti ngerengkennya su, susah. Akhirnya Mas Ucup mau naruh air di ember, naruh air di ember. Nah kebetulan itu selangnya kan melungker 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 melungker, jadi kok dibuka ya e, sable-nya nanti pasti jebol. Ya apa? jebol karena nekuk. Mas Ucup sempat putus asa. Bip. udah tak ambil air di luar saja. Terus saya ngomong, Ucup, Ucup, baru begini aja kamu kok udah menyerah. Ini bukan masalah. Sini, saya bangun. Cuman saya angkat begini, selesai. Ya, masalah selesai. Nah, seringkali ya, kita ini melihat sesuatu itu masalah. Padahal enggak ada masalah. Ya padahal enggak ada Ma, masalah. Sering kali kita udah terburu-buru mengambil keputusan ruwet iki. Padahal enggak ada keru keruwetan. Pernah ngalami enggak? Barusan tadi saya sama Mas Ucup. Ini contoh gitu ya. Terus Mas Ucup tersenyum. Iya, ternyata kan uh, selesai. Nah, semakin nanti kita punya cahaya, semakin melihat semuanya terang benderang. Kamu ketemu orang marah-marah. Kamu lihat, neng apa gitu tak? Terus kelihatan oh sebabnya begini. Sehingga kamu menanganinya pun juga dengan santai. Yang dibutuhkan apa? Cahaya. Nah, begitu seorang ini punya cahaya, maka dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik dan mana yang terbaik, mana yang buruk dan mana yang terburuk. Sehingga dia ketika melangkah konsepnya adalah hal-hal yang terburuk itu dihindarkan, hal-hal yang terbaik itu diberi, diberikan. Muncul dalam kaidah kan uh, yang sering kita kita dengar dalam perjalanan kehidupan para para ulama. Itu darul mafasid, aula jalbil, masoleh. Me menghindari sesuatu yang menyebabkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengerjakan sesuatu yang bisa menimbulkan kemaslahatan. Ini ada satu cerita. Ini, ini bagaimana ulama-ulama dulu, tuh, kalau mau berbuat sesuatu, mikirnya begitu seperti yang dijalankan oleh Baginda Muhammad SAW. Dulu, waktu Rasulullah SAW duduk dengan istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi duduk Rasulullah terus ngomong bil makna ya Aisyah kalau saja kaum kamu ini tidak baru saja memeluk Islam saya itu pengen pintu Ka'bah saya pugar dikembalikan seperti aslinya jadi dua pintu sekarang ini kan pintu Ka'bah cuma satu karena Ka'bah dulu pernah terbakar ya, pernah dibentuk ulang. Nah ini dijadikan dua, dua pintu. Saya pengennya ada pintu masuk, ada pintu keluar sehingga setiap orang bisa masuk dan keluar ke Ka'bah. Tapi karena kaummu itu baru saja masuk Islam, maka itu tidak kulakukan. Ini lihat Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah Rasul, beliau pembuat syari syariat. Kalau yang dilakukan nanti menimbulkan kegaduhan, dia menimbulkan kega kegaduhan. Maka Nabi SAW meninggalkan itu padahal beliau pembuat syariat. Ya beliau pembuat syariat. Jangan sampai nanti membuat kegaduhan akidah, kegaduhan akidah sehingga ada orang yang harus e, akhirnya gak cocok dengan perbuatan Nabi, akhirnya bisa jadi kufur karena mentang Nabi Muhammad SAW. Sementara pintu Ka'bah ini tidak urgent untuk dibu dibuat, tapi menjaga hati umat agar tidak keluar dari Islam. Inilah lebih penting untuk dilah, dilakukan. Itu konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kita berdakwah, dalam kita hidup dan lain sebagainya. Termasuk kalau kamu nasehatin istrimu nanti kalau udah nikah ya. Hmm. Jadi kalau urusannya cuma cara ngerajang lombok, ya urusannya cuma apa namanya spray atau apa namanya keset itu. Kalau kamu tahu nanti dikasih tahu bisa kurang ajar sama kamu, gak usah dikasih tahu. Karena keset kuali nggak jadi masalah. Tapi kalau nanti istrimu maki-maki kamu, istrimu bermasalah dengan Allah Ta'ala. Kesian. Nah ini namanya meninggalkan yang mazorot itu lebih utama daripada menimbulkan masalah. Ini masalah kan sepele, urusan-urusan yang tidak urgent di dalam syari syariat. Kecuali kalau urusannya itu tentang halal dan haram. Itu harus disampaikan. Nah ini ada satu cerita Habib Ahmad bin Umar bin Sumit radhiyallahu anhu menyatakan, "Idza arada al-insanu an yaf'ala syai'an minal mubahat, falyuqabil baina fawaidih wa afatih, wa yaf'al ma tazid fawaiduh ala afatih kama dzakaru fi nikah liman arada." Dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu, kalau seseorang itu mau melakukan satu hal yang mubah, bukan urusan apa? halal haram ya. Hal-hal yang mu, mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Hendaknya dia segera membuat neraca timbangan. Manfaatnya apa, madorotnya apa. Manfaatnya apa, madorotnya ah? apa, manfaatnya apa, ne positifnya apa, negatifnya apa tuh kalau bahasa sekarang ya. Mungkin pakai bahasa manfaat madorot masih ada yang nanya, Di madorot itu apa Bib? Ya udah, positifnya apa, negatifnya ah? apa. Keuntungannya apa, kerugiannya apa? Ah? apa buat daftar itu dibandingkan kemudian dia, hendaknya dia melakukan pilihan yang dia lakukan itu yang bisa menambah manfaat ya bisa menambah man, manfaat bukan yang mendatangkan baha, bahaya jadi hal yang mendatangkan bahaya singkir singkirkan contoh misalnya boleh saya ngasih contoh Ya, yang sudah nikah, mau nambah istri. Yang sudah nikah, mau nambah istri. Cek dulu manfaatnya apa, bahayanya apa. Kalau banyak manfaatnya, ya saya nggak berani ngomong gitu ya. Kalau banyak, motorohnya ya jangan coba-coba. Ukuran manfaat dan motorohnya syariat ya. Oh ternyata dengan saya nambah istri saya nikah lagi. Oh ternyata saya tidak bisa memberi nafkah, haram kan ya? Gak bisa memberi nafkah, ha? haram. Ini harus dicek. Di ya dicek seperti seperti itu. Mau beli motor baru, manfaat sama maldoorotnya dicek. Oh manfaatnya bisa A B C, mazdoorotnya A B C D E F G H I. Jangan beli motor baru, jangan. Harus mengutamakan tidak ada mazdoorotnya, ya tidak ada bahayanya, atau bahayanya sedikit manfaatnya bah banyak bahayanya masih bisa ditolerir. Nah ini ada satu contoh nih ya. Wa mithalu man yatruku shay'an ra'a fitarkihi maslah mubah. Ba'duhum ala niyah hasanah. contohnya adalah seseorang yang meninggalkan suatu perbuatan karena dia melihat saya tidak melakukan itu, itu lebih baik ya itu lebih baik ini hal yang ubah ya, bukan halal dan ha, haram saya tidak lakukan itu lebih baik ya. contoh tadi misalnya istri kok e, naruh keset kuali gitu ya kan ini bukan masalah halal haram ya. Masalah cuman kenyamanan mata melihat. Ya udah diamin aja. Kalau kamu tahu, kalau kamu kasih tahu nanti ma marah. Nah, marahnya ini kan kurang ajar sama suami. Enggak berakhlak sama suami. Itu dosa. Jadi lebih baik ya udah diamkan aja, kamu yang benerin sendiri sendiri. Itu contoh ya, termasuk anak. Jadi kadang-kadang itu anak enggak usah dikasih tahu langsung. Hal-hal yang mubah boleh kita kasih tahu, boleh tidak sekarang ya? Jangan dikasih tahu langsung. Mungkin kalau dikasih tahu, bantah, bantah itu jadi durhaka sama orang tua. Ya, naudzubillah min zhalik. ahaduhuma rufqatan Diceritakan di sini ada dua orang, ya. Yang satu, eh, maku di tembok, ada kayu ya di paku, pasang paku ya di tembok, ada tempat wudhu gitu ya, tempat wudhu, toilet umum kalau sekarang di rest area gitu ya, dulu di tengah padang Sahara itu, ada yang seperti itu dibuat seseorang untuk wakaf visabi, sabilillah. ada satu orang yang ke situ langsung dia pasang paku di tembok, ada kayunya di paku. Sementara nggak lama kemudian datang satu orang lihat ada paku dicabut. Pakunya dicah, dicabut. Nah, Dua-duanya dapat pahala. Pertanyaannya nih, ini yang bagus yang mana? Yang masang paku atau yang nyabut? Jawabannya, aduh beb, ratakan sakmono beb. Kok mikir masang paku sama nyabut nih? Ditanya yang pertama, kenapa kamu masang paku di situ? Jawabannya, biar nanti musafir kalau dia ke toilet, dia itu buka baju, nyentelkannya mudah. Narok kentas, centelannya mu, mudah. Manfaat atau enggak manfaat nih? Manfaat. Yang satu ditanya, kenapa kamu cabut pakunya? Kan itu manfaat. Yang satu menjawab, iya buat kamu yang melihat manfaat. Kalau yang mampir ke sini orangnya tunanetra... ...bisa keculek matanya. Keculeknya keculek paku. Sudah tunanetra, keculek paku. Kan kesian. Jadi yang satu tujuannya baik... ...yang satu juga tujuannya baik. Tapi ulama kemudian bahas... ...di antara kedua orang ini mana yang lebih baik? Jawabnya adalah yang mencabut paku. Karena yang mencabut paku itu... Uh, ...dia aula Nah, ini seperti orang yang berusaha apa ya, menyelamatkan orang lah orang lain. Itu lebih diutamakan. Nah, orang yang berilmu itu setiap langkah seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang kita melihat keputusannya ulama-ulama, keputusannya orang-orang soleh itu kalau ditimbang sama akal kita kan enggak enggak gaduh. Kok ngono ya? Kok ngono ya? Kan, ini kan 180 derajat ya, yang satu maku, yang satu nyabut. Kontradiksi enggak ini, kontradiksi bertentangan. Makanya, kalau dalam hal-hal yang mubah ya, ini bukan halal, ha, -hal, haram. Hal-hal yang mubah, kamu lihat, kalau ada dua ulama, caranya bertentangan 180 derajat. Maka di situ, e, kamu jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Kedua-duanya itu baik, kedua-duanya betul. Nah, kalau kamu pengen tahu mana yang lebih baik, jadilah ulama dulu. Ya, baru kelas santri, gaya, apa kelasnya san, santri, kita-kita, kelasnya santri, gaya, nilai, ulah ulama. ini yang sering terjadi di akhir zaman. Kita ini awam, kita mau nilai ulah ulama. Karena Udubillah, min, dhalik. baru urusan gini aja kita kaget, kok tekan sak munu. Yuk? Kok sampai segi? Segitu. Ya rahimakumullah Alhamdulillah. Ya, memang saya nggak niat panjang-panjang kajian malam ini niatnya berkati eh, tempat ini biar paro parokah antum kan pencari il, ilmu jadi malaikat nih pada parkir nih oh, Rembulannya ini aja lihat tuh subhanallah indahnya ya luar biasa ini ada ilmu baru dari rembulan mau oh. barusan saya dapat ilmu mau oh. ya Mas Rio Ya, sekali lagi Mas Yu, rembulannya di so, bedanya rembulan yang tadi dan yang sekarang. Coba dilihat. Nanti saya baru bisa ngajarin. Beda ya. Yang sekarang cahayanya tampak lebih terang dan tampak lebih berpendar Betul. Iya. Yang tadi terang tapi tidak terang seperti seka sekarang. Kenapa? Kalau sekarang ini ada mendung-mendung di sekitarnya ada awan di sekitarnya. Betul. Nah, justru adanya kegelapan itu semakin memancarkan cahaya rembulan. Ada kegelapan itu semakin memancarkan cahaya rem, rembulan. Jadi kalau dalam hidupmu banyak masalah, ya itu berarti kamu akan kelihatan. Kamu termasuk rembulan yang memancar atau yang gerhana. Maka diperlukan mendung-mendung tapi begitu mendung-mendung banyak, kok kamu jadi rembulan, orang akan melihat, uh, orang ini indahnya luar biasa. Ya indahnya luar, luar biasa. Jadi adanya kegelapan di sekitar, adanya hitam itu menunjukkan yang putih semakin cemer, cemerlang. Saya kemarin mau perpanjang paspor, baju saya putih, backgroundnya belakang bu putih, kan nggak boleh buat foto paspor. Nah, harus, harus ganti pak ba, baju. Ya, akhirnya pinjam bajunya di imigrasi, baju batik seadanya dipakai. Yang penting foto password ya. Jadi kan misal seperti itu ya. Karena sudah mau mati paspornya. Nah, adanya kegelapan di sekitar itu membuat kita semakin bercah bercahaya. Adanya masalah dalam kehidupan membuat kita akan semakin meningkat derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu natap rembulan barusan. Kan judulnya menatap rembulan. Dan ditatap lagi Masya Allah, ternyata mendungnya itu ya, itu Bismillah dua tiga ternyata rembulannya sama mendungnya itu gimana itu sehingga awan tidak bisa menghalangi ya tuh itu kan awannya seperti di atas rembulan tuh. Yang betul yang mana yuk? Orang ukur ya bingung. Kalau tinggi rembulannya seharusnya dia tertutup cahaya, tertutup ah? awan. Tapi ini awannya dilewati sama rembulan. Mikir aku gak semakin lama semakin kelihatan ada awan-awan di sekitar rem rembulan. Eh penutup ini, penutup kajian kita yang live streaming. Kalau kita nongkrong kan sampai jam berapa bebas ya. Ya kalau live streaming ya cukup sebentar sah, saja. Nah mau ilmu satu lagi enggak? Ilmu kodok. Ya kodok ini makhluk yang unik. Termasuk Bala tentaranya Allah yang digunakan untuk membela Nabi Ibrahim, Alaihi Salam. Kemudian juga Kodok itu ahli paduan suara. Nah ini mirip. Ini mirip barusan. Gimana gimana? Nah, coba coba. Kung kong kung kong gitu. Siapa yang ahli nirukan suara kodok, kalau lagi paduan suara? Hah? Nah, terus setelah sekian lama, kalau kita di sawah gitu ya, ada suara gitu ya. Terus tiba-tiba sunyi senyap. Apa yang terjadi ketika sunyi senyap itu? Konon, menurut riwayat yang saya juga nggak tahu, apa namanya, pembuktiannya ya. Tapi katanya ini, menurut kerajaan kodok. Jadi ketika kodok itu kung 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 kok ada satu yang kung mandek dia. Kenapa? Nadanya enggak serasi. Lah yang nadanya enggak serasi itu dikejar sama temannya dikoploki dia. Kurang ajar, merusak suara gitu. Maka sunyi. Nah, terus baru tarik suara lah lagi kung 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 kok ada satu yang dikeroyok sama kodok yang yang lain. Jadi kodok itu ahli paduan suara. Nabi kita Muhammad SAW ngajari umatnya jangan sampai kita ini jadi umat yang kalah sama kodok kita ini Kalau sholat itu ada aturan siapa yang aminnya makmum bareng dengan aminnya imam dan bareng dengan aminnya malaikat semua dosanya diampuni Allah Taala. Enak ya. Makanya kalau kabeh sholat ada yang aminnya nyeleneh ya ilekno Bola harusnya kan jeda sebentar, ya kan? Terus, uh, amin. Saya itu paling-paling rodok ya enggak. salat jadi kacau. Kalau saya uh, belakang, belakang saya udah amin, kita baru uh, di belakang ada amin. Paham ya? Tapi ya coba kroyok. aja ini Islam itu apa detil gitu loh ya, detil. Jadi amin aja harus kom kompak, softnya harus rapat, softnya harus lurus ya. Kecuali kemarin kita lagi pandemi ya, ada aturan yang disesuaikan. sesuaikan. Tapi kalau normal-normalnya softnya lurus, harus rapat, harus terus aminnya bareng. Sering tidak kamu lagi sholat? bolin yang lain, amin. Ada yang Oh, gitu. Nadanya berbeda son. sendiri. Ini termasuk melanggar etika kodok. Kodok aja marah ya. Maka kita kalau ngingetkan boleh. Diajarin temennya nih kalau sholat aminnya harus seram pak. Kekompakan berjamaah dalam amin menyebabkan seluruh jamaah ikut sholat diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah ngajarkan hei umat Islam yang kompak. Jangan egois jangan apa namanya mementingkan diri sendiri ikuti imam sesuaikan kanan dan dan kiri empati simpati itu semua dalam sholat ada semua sudah ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala super terakhir nah ini lailatul Qadarnya, tanggal berapa ya malam ganjil katanya ya lah malam ganjilnya khilaf ulama Menurut pemerintah ini malam ganjil. Ya, malam 15. Betul. Lah menurut yang lain ada yang ini malam genap. Betul. Kalau di Saudi ini malam malam genap, malam 6? 16 di Saudi sana. Di Indonesia menurut pemerintah RI malam 15. Nanti di negara lain ada yang juga mungkin malam 16. Jadi ada malam malam ini ada malam genap, ada malam kan ganjil. Terus Lailatul kodernya kapan? Ayo. Makanya jangan jangan menganggap malam genap itu tidak terjadi Lailatul Qadar. Karena bisa jadi Lailatul Qadarnya itu jadinya malam genap di tempatmu. Padahal menurut ilmu Allah itu malam kan ganjil. Jadi ganjilnya itu ganjil menurut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ilmunya Allah gak mungkin keliru. Keli nah ilmumu sering makanya tiap hari cari Lailatul Qadar. Jangan kamu salahkan yang lain. Ya, Ganku ganjil Lailatul Qadar, genmu genep gak ono gitu ya. Gantian yang satu. Oh ini saya ganjil sekarang Lailatul Qadar. Kamu lagi genep ngapain kamu sholat malam-malam Lailatul Qadar? Gak ono, ada ganjil gitu ya kalau terjadi khilaf gini kan repot nanti menentukan Lailatul Qadar berdasarkan itu. Maka Lailatul Qadar itu dicari di malam-malam setiap malam bulan suci Ramadan. Cari Lailatul Qadar. Nah, siapa yang dapat lalatul Qadar? Satu, orang yang enggak durhaka sama orang tua. Dua, orang yang tidak memutuskan tali suatu rahim. Tiga, ya orang yang sholat, orang yang puasa. Empat, orang yang sholat isyaknya selalu berjamaah sama Ramadan. Jadi yang sama Ramadan itu sholat isyaknya selalu berjamaah, itu dipastikan mendapat Laylatul Qadar, tahu maupun enggak tahu. Ya, Selanjutnya, orang yang kumpul sama yang dapat Laylatul Qadar. Nah, ini yang paling enak ini ya. Di satu tempat kok kita sebetulnya enggak layak dapat, tapi di situ kok ada yang dapat, wah ketularan kita. Ya, dapat juga Lailatul Qadar berkat kumpul sama yang dapat Lailatul Lailatul Qadar. Selanjutnya, ya, paling enak itu kalau kita Uh, dikasih tahu sama orang-orang soleh gitu ya. Ini malam Lailatul Qadar. Nah orang-orang soleh itu ngasih tahu Lailatul Qadar itu diperkirakan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain tiap malam kita cari Lailatul Qadar, berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, malam 19 Ramadan, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, itu malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil. Lebih di tempat saya ganjil, tapi tetangga saya itu genap. Ya gimana? Ya ganjil menurut hitungannya masing-masing. masing Dicari. Ya, dicari. Nah, kemudian siapa lagi yang dapat title kodar? Orang yang enggak maksiat. Ya, itu abad yang langsung. Mandek. Aduh. Lah, aku cik nonton film, ibi. Gitu. Saya masih nonton drama. Gitu. Gimana ini? Saya masih lihat aurat yang terbuka, gimana? Makanya kita kumpul-kumpul sama yang kira-kira dapat Lailatul Qadar. Yang jelas insya Allah untuk Lailatul Qadar insya Allah ya menurut perkiraan cuaca. Nah itu kan yang sholat di masjid. Perkiraan ya. Kecuali yang berhalangan misalnya supir truk, supir bis mengantarkan apa namanya banyak paket, banyak manusia ngasih manfaat orang. Itu ya insya Allah ya, untuk Lailatul Qadar. Kalau niatnya pengen juga dapat Lailatul Kodar dokter yang tugas di rumah sakit ya insya Allah dapat alatul kodar perawat yang ngurus rumah sakit ya insya Allah dapat alatul kodar tapi kalau kita ini lagi nggak tugas sama-sama free bebas gini kira-kira yang paling pas alatul kodar kalau turun di mana dalam sabda Nabi dulu ketika sahabat lagi sujud di masjid kemudian tanahnya basah habis hu, hujan artinya lelatul kodarnya itu orang-orang yang di masjid ya untuk itu, itu. Makanya kalau kita pengen dapat ya yang sering sobo mas, masjid. Tapi Imam Nawawi dapat Lailatul Qadar di rumah. Imam Nawawi masih umur 7 tahun malam 27 Roma, Ramadan, 7 atau 10 tahun Bangunkan seisi rumah. Ayah ini kok rumahnya terang benderang padahal enggak ada lampunya. Ayahnya lagi tidur dibangunkan sama anaknya. Jadi ayahnya dapat teletul Qadar bekat siapa? Anaknya. Ya, seperti itu. Ini memang namanya juga malam rahasia itu. History. Ciri-cirinya ya, mau? Ciri-cirinya. Oh, saya kan belajar ilmunya. Orang yang dapat Laylatul Qadar itu hatinya tiba-tiba lembut selembut lembutnya. Hatinya selembut lembutnya jadi terus dia mudah mudah nangis gitu. Mudah terharu, yang mudah ter terharu di saat itu. Karena siapa dapat Laylatul Qadar itu dijabat tangan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Siapa yang dapat salaman malaikat Jibril? Selamat, kamu dapat alatul qadar itu. Hatinya langsung berubah jadi lembut, jadi bersih. Terus, mudah terenyuh. Nah, ini, mbak, mbak, di belakang, aku banget itu. Nanti dulu, Mbak, ya, bukan terenyuh gara-gara. Gara-gara, ya, ini artinya gak ada gara-gara, ada gara-gara, tiba-tiba hatinya lem, lembut. Nah, ini yang dapat alatul qadar. Insya Allah, kita semua dapat, ya. Amin, Allahumma. Amin. Jazakumullah khairan. Pemirsa dimanapun antum berada, ini kami lagi siaran kajian setelah sholat hajat dan sedikit kajian dari tanah yang baru kami beli di Majlis ar di bagian belakang yang belum lunas, ya. masih sangat banyak kekurangannya. kami akan lunaskan insya Allah waktu pelunasannya itu satu tahun. Ya. Jadi tiap bulan saya harus bayar sedikitnya 500 juta, insya Allah, tiap bu, bulan. Untuk berserta juga untuk membangunnya, ya, untuk membangunnya. Kalau antum ingin ikut andil dalam bentuk apapun, ya silahkan uh, transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor, ya, bisa dilihat di layar monitor itu ada nomor rekening di BSI. Uh, atau nomor rekening saya yang lain yang antum kenal, insya Allah, berkah dan manfaat untuk orang banyak. Nah, ini teman-teman saya di sini udah merasakan manfaatnya. Kan antum di rumah kan juga merasakan manfaatnya. Nah, Mudah-mudahan jadi tempat yang barokah selama-lamanya. Amin, Allahumma. Amin. Jazakumullah Harun, minkum Dan jangan lupa yang belum punya buku solusi. Ya, buku solusi, buku terbaru saya. Ini hard cover 176 halaman. Ya, dan ukurannya besar ya. Hard cover 176 halaman. Harganya... Rp100.000 belum termasuk ongkos kirim, belum termasuk ongkos kirim. Solusi hanya Rp100.000. Murah ya. Rp100.000 dapat solusi. Oh, murah ya. Jadi solusinya hard cover Rp100.000. Uh, kalau mau pesan, pesan ke admin bagian penjualan buku ini di nomor 0813. Lanjutannya Mas Eto, Iya. Yeah eh uh, ada ini loh tertera teradil, belum ada oh, belum dibuat sama situ ya 08132 265 08132514 0667 ya 0813 2514 0667 sekali lagi yang mau pesan buku solusi bisa WhatsApp ke nomor 081325140667 ke admin bagian penjualan buku. Jazakumullah khairan. Lemah telas Gusti Allah engkang balas lemah garing Gusti Allah engkang paring. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doanya Habib Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi bi rahmatillah Adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي، اللهم اني طامع في اطاق في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من اولياك وسلك بي سبيل هداك، والحقني باصفياك، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين امين.